hasil online tidak ada makan lebih hasil tidak tidak merasa pelanggaran saya tidak merasa pelanggaran guys kok pelanggaran tanggapannya masukan yang diberikan akan membantu kami untuk memberikan yang lebih baik. Halo teman-teman, selamat datang di channel Lukulo Media. Jumpa lagi dengan saya Rodi Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas SMS penyedot pulsa yang jahat guys. Masa tiba-tiba di HP jadul ini Nokia guys cuma bisa SMS dan call, masa bisa berlangganan sebuah layanan SMS yang tidak pernah saya lakukan dan setiap SMS yang muncul kenanya sekitar 2200. Kemudian saya telepon operator, alasannya nggak bisa membantu untuk cek dan lain sebagainya. Kemudian disarankan untuk menghubungi bintang 123 bintang 66 pagar. Saya ditanya SMS apa dari nomor mana yang masuk. Nah, saya sebutkan nih 93477. Tapi mereka tidak bisa mendeteksi secara otomatis. Oleh karena itu disarankanlah bintang 123 bintang 66 pagar. Ini SMS-nya apa sih? Coba kita baca, guys. Hey Beauties, ini dia cara menggunakan deodoran yang benar. Klik. Kan konyol, guys. Aneh ya? Gimana ceritanya ya, guys? Oke, kita langsung coba cek guys. Bintang 1 2 3 bintang 6 6 agar kita call untuk Excel ya. Ini benar-benar jahat. Saya mau berbagi pulsa malah pulsanya udah hilang duluan guys. Selamat datang di Softcare, kami siap membantu Anda. Stop layanan lain, nomor 1, 2 bantuan kontak. Enter, kontak center. Kita jawab nomor 1 guys. Oke, kirim. Pokoknya konyol guys, saya nggak merasa berlangganan tapi tahu-tahu ada nih. Pilih layanan lain, Anda stop 1 video cantik, 4 SMS per minggu 2200, pantesan pulsa 20.000 dalam seminggu habis ya. Seminggu, dalam beberapa hari ya. Per SMS 2000, kalau 4 SMS berarti 4 kali 2000 8000 ya. Ada 2 gebyar. Kita berhentikan semua aja ya, guys. Kita jawab nomor 3. Aduh, hilang dong. Saya ulangi. Bintang 1 2 3 bintang 6 6 baga. Call. Ini bisa diikutin caranya, guys. Kemudian jawab 1. Ini kemudian jawab 3, berhenti berlangganan dari semuanya. Males banget, pulsa saya tahu-tahu habis kan. Oke. Oke, selesai. Pastikan untuk berlangganan dari semua, jawab 1. Selesai. Berhenti berlangganan berhasil. Konten tidak harga mahal, konten tidak sesuai, tidak ada, tidak merasa berlangganan. Saya tidak merasa berlangganan guys, kok berlangganan kan konten. Saya pilih 5 ya. Masalah enggak. Terima kasih atas tanggapannya, masukan yang diberikan akan membantu kami untuk memberikan yang lebih baik. Bodoh amat tampil. Terima kasih Anda sudah tidak terdapat layanan gebyar untuk kembali berlangganan. Gebyar apa? Bodoh amat. Terima kasih Anda sudah tidak terdapat layanan video cantik.
video cantik kok SMS kan konyol ya pak ya. Maslin, kita cek pulsanya. Tadi pulsa saya 6.000, sekarang jadi berapa tuh? Parah, parah abis. Jadi berapa tuh? Oh masih tetap. Jadi gini guys, buat teman-teman yang merasa tidak berlangganan SMS apapun, silakan ketik bintang 123 bintang 66 pagar, terus call. Nanti semua yang ada di stop aja guys. Jawab satu. Tidak ada catatan sejarah berlangganan yang ditemukan. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Tolong disebarkan agar teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau orang tua kita yang merasa pulsanya terpotong, silakan gunakan cara itu. Karena pada waktu dulu saya juga pernah ada teman orang tua ya, tahu-tahu pulsanya habis di Excel. Saya nggak tahu nih awalnya. Terus tadi kebetulan pada sebulan inilah pulsa saya terpotong mulu, saya bingung kan. Kirain buat telepon, saya diamin aja. Ternyata malah ada langganan yang gak penting. Oleh karena itu saya tanyakan ke operator dan jawabannya seperti itu. Saya ulangi, bintang 123 bintang 66 pagar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.